Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana saya tak follow sesiapa di media sosial, bukan sombong, cuma untuk selamatkan hati, kata Zara Zia. Pelakon Zara Zia meluahkan pendapatnya tentang kesan buruknya penggunaan media sosial yang boleh mencetuskan rasa insecure terhadap seseorang. Menurut si perkongsian di laman TikTok, pemilik nama Zainurul Razia Muhammad Zainuddin berkata, berkongsi tentang perkara tersebut di mana sebuah madis, menurut Zara, dia mengambil pendekatan untuk tidak mengikuti sesiapapun di media sosial sebagai langkah untuk mengelakkan diri daripada memupuk perasaan yang negatif. Pelakon drama Love You, Mr. Arrogant itu mengakui bahwa dia pernah terlalu mengagumi kelebihan yang dimiliki oleh individu-individu yang diikutinya di laman media sosial. Sebab pernah saya tengok bila sahabat ataupun artis influencer yang muat naik hantaran, saya tak pernah terdetik cantiknya baju dia, cantiknya rumah dia, cantiknya selekan dia, cantiknya dia buat madis hari lahir besar-besaran banyaknya hadiah dapat. Perkara itu sedikit sebanyak saya rasa merosakkan hati saya. Jadi saya elak perbuatan yang bagi saya rasa insecure dan tak selamat saya akan jarakan. Dalam pada masa yang sama, tindakan berkenan membuatkan aktris berusia 38 tahun tersebut telah menghindar dirinya daripada perbuatan yang sia-sia. Saya kurangkan, saya punya skill, bukanlah kita memilih, tapi bila kita makin berpengalaman dan matang, kita sendiri yang akan dicarakan. Jadi, manusia yang dapat memuaskan, memanusiakan orang lain, tahu orang ini bergosip, kadang-kadang kita pula yang tambah. Bila orang bergosip, diam, kalau baik ikut, kalau tak jarakan, insya Allah, Allah selamatkan kita. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.